Rusia akan mengerahkan salah satu kapal selamnya untuk tinjauan armada internasional IFR di Filipina bulan Mei ini. Ya, untuk pertama kalinya, tetapi sebagai mitra dan teman, saya akan dengan senang hati mengundang Anda untuk mengunjungi kapal selam Rusia hanya untuk berkomunikasi dengan pelaut Rusia. Dan Anda akan melihat bahwa mereka semua adalah orang-orang bersahabat. Normal. Jadi, orang Rusia akan datang, tetapi sebagai teman dan mitra. Katanya dalam sebuah wawancara saat penerimaan Hari Angkatan Bersenjata Rusia pada hari Senin. Kapal itu akan menjadi bagian dari detachment kapal angkatan laut Rusia, kata Khovaev.